Saudara, seluruh upaya menolak penyebaran corona dilakukan termasuk tolak bala. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo mencukur gundul rambutnya sebagai aksi tolak bala corona. Upaya cegah penyebaran corona di Solo, Jawa Tengah terus dilakukan. Sebut saja penyemprotan disinfektan di tempat umum. Bekerja dan belajar di rumah. Hingga meniadakan kegiatan yang berkerumun. Lalu, apa yang belum? Tolak bala dengan cukur gundul. Ini yang dilakukan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo, Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas Pemkot Solo untuk membuang sial alias tolak bala. Cukur gundul dipercaya sebagai simbol usaha untuk membuang sesuatu yang tidak baik, termasuk mengusir wabah corona. Tentunya berbagai jalan kita tempuh, baik penyemprotan, pemeriksaan secara rutin terhadap masyarakat yang kita karantina mandiri. Sampai hari ini saya membuat ritual untuk potong gundul semua, dan saya mengajak pada teman-teman SKPD dan teman-teman anggota DPRD khususnya dari fraksi PDI Perjuangan untuk yuk bersama-sama membersihkan kotoran di kepala kita sendiri. Dan tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama untuk melawan corona ini dengan ritual membersihkan kotoran yang ada di kepala kita masing-masing. Tak lupa, Pemkot Solo juga terus mengingatkan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai virus corona. Pemerintah Kota Surakarta bersama rakyat melawan corona. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.